Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya harap semua dalam keadaan sihat dan ceria selalu. Baik, hari ini kita akan sama belajar mata pelajaran sirah, iaitu maklumat ringkas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, siapakah nama Nabi? Namanya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Bilakah Nabi dilahirkan? Pada waktu subuh hari Isnin 12 Rabiul Awal bersamaan 20 April 571 Miladiyah. Apakah gelaran Nabi? Gelarannya adalah Al-Amin, iaitu yang dipercayai. Siapakah nama bapa Nabi? Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Bila dah ada nama bapa, mesti ada nama ibu. Nama ibunya adalah Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Usia berapa Nabi berkahwin? Pada waktu itu umurnya 25 tahun. Siapa pula nama isteri dia, yang isteri Nabi yang pertama? Iaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dan lepas tu Nabi jadi rasul pula. Waktu tu usia dia 40, usia Nabi adalah 40 tahun. Berapa tempoh Nabi berdakwah? 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Totalnya adalah 23 tahun Nabi menyampaikan dakwah Islam. Usia Nabi wafat adalah pada waktu itu 63 tahun dan dimakamkan di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Itu secara ringkas biodata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kena tahu secara asasnya, sebab itu adalah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini adalah lagi satu kita kena tahu, kelebihan bangsa Quraisy. Kenapa kita kena tahu bangsa Quraisy ni, apa yang istimewanya? Yang pertama sekali adalah nabi kita adalah berasal dari keturunan Arab Quraisy. Sebab itu kita kena tahu apa dia kelebihan bangsa Quraisy ni. Yang kedua adalah Bani Quraisy adalah suku bangsa keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Daripada keturunan Nabi juga, maksudnya bangsa Quraisy ini. Yang ketiga adalah Bani Quraisy sangat dihormati dan disegani oleh semua penduduk Mekah. Orang hormat, orang sayang. Mereka dihormati sebab mereka adalah pemimpin masyarakat, orang utama dalam masyarakat, yang memimpin masyarakat. Dan yang last sekali adalah Abdul Muttalib, iaitu Datuk Nabi, adalah dari bangsa Quraisy yang sangat terkenal. Sebab Abdul Muttalib juga adalah seorang pemimpin daripada bangsa Quraisy. Jadinya kesimpulannya adalah kita kenalah selalu mengamalkan segala sunnah Nabi dan selalu berselawat kepada Nabi. Itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.